Sound so tan. Textbook. Nah, man. Rainy days. You must come, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channel Mita Arista di segmen Bunda Arista Berbagi Resep. Kali ini Bunda Arista akan membuat tumis kangkung rumahan. Jadi kalau kalian mau tahu caranya seperti apa, tonton terus ya videonya sampai selesai. Oke, jadi di sini aku udah siapin wajan dan minyak untuk menumis. Jadi di sini aku udah siapin bawang merah, bawang putih yang aku udah iris tipis dan lombok kecil yang aku udah iris-iris juga. Jadi kita tumis dulu bawang merah, bawang putihnya. Selanjutnya di sini aku mau masukin terasi udang ABC. Di sini aku pakai sedikit aja. Kemudian aku masukin lombok kecilnya tadi yang aku udah iris-iris. Terus di sini aku mau masukin udang, cuman karena aku lupa jadi aku langsung masukin kangkungnya dulu. Oke, langsung aja kita aduk semua jadi satu. Oke, jadi untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channel aku, jangan lupa subscribe dan like dan share, dan jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan video terbaru aku. Oke, jadi di sini kangkungnya udah mulai layu, langsung aja kita masukin saus tiramnya. Di sini aku pakai secukupnya aja. Secukupnya aja, langsung aja kita aduk. Kemudian aku mau masukin garam secukupnya juga. Sedikit aja sih garamnya. Kemudian aku kasih air supaya ada kuahnya gitu. Kemudian kecap manis, dan terakhir di sini aku pakai masako secukupnya aja. Tumis kangkung rumahan ala Bunda Arista sudah jadi. Selamat mencoba.